你好吗? Okay, today I would like to share about sexual health. Nah, di sini saya berbicara tentang hubungan seksual yang sehat untuk teman-teman semuanya. Ya, mungkin memang ini mungkin hal baru ya bagi sebagian teman-teman, tapi saya memang harus membahasnya. Ya, apa itu? Di sini tidak hanya di Hong Kong saja, di Indonesia maupun di belahan negara manapun, sebenarnya masalah seksual ini bukan hal tabu. Jadi saya berharap teman-teman di saat kita membahas tentang masalah seksual, saya harap teman-teman tidak merasa tabu ya. Karena Anda mempunyai hak yang sama, karena kita manusia ya. Kita itu manusia dan kita wajar-wajar saja untuk memiliki sexual desire. Jadi, why? Even you are a helper, even you are regardless what is your status level, you are the same, you are human. And as a human being, we have emotionally need like the mutual need of sexual desire. Jadi di sini masalah kebutuhan seksual itu adalah kebutuhan kita semua, entah apapun status level Anda ya. Jadi di sini mau memperkenalkan bagaimana sih untuk menjaga seksual yang sehat itu. Well, yang pertama adalah understand yourself. Ketahui kebutuhan levelnya Anda sendiri. Jadi, apa sih pandangan Anda tentang seks? Mengapa Anda melakukan hubungan seks? Dengan siapa Anda melakukan hubungan seks dan apa seksual orientasi Anda? Jadi, di sini adalah mengerti diri kita dulu. Kebutuhan seksual itu untuk apa? Mengapa kita melakukan hubungan seks, ya kan? Di sana seksual orientasi Anda ini kemana? Ketertarikan Anda dengan sesama jenis kah? Lawan jenis kah? Atau memang justru keduanya? Nah, semuanya baik Anda secara biologis baik tertarik dengan sesama jenis, bahkan biseksual ataupun dengan beda jenis, itu semuanya ada resikonya, ya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu ada sebab akibatnya dan pasti akan beresiko, termasuk hubungan seksual. Dan hubungan seksual itu resikonya apa saja jika kita tidak melakukannya dengan baik? Yang pertama adalah pasti kehamilan jika Anda melakukan hubungan seks dengan tanpa pengaman dan juga dilakukan dengan lawan jenis, ya kan? Dan sama-sama sehat pastinya. Yang kedua adalah menularnya penyakit kelamin. Yang ketiga, lebih parah lagi, lebih buruk lagi adalah HIV dan AIDS. Nah, di sini saya tidak akan menjudge siapapun, tetapi saya akan memberikan satu general informasi atau informasi yang bersifat umum buat teman-teman, di mana memberitahukan bahwa you are human being, you have the right to have sex desire. Jadi kamu itu boleh menyalurkan juga ya. Teman-teman boleh menyalurkan seksualitasnya di Hong Kong ini boleh. Tetapi yang perlu dibatasi adalah yang pertama, kalian harus tahu resikonya di saat kalian melakukan hubungan seksual. Jika teman-teman sexually aktif, harap waspada. Satu, kehamilan. Yang kedua, penyakit kelamin. Yang ketiga adalah HIV dan AIDS. Yang keempat, HPV. Di mana HPV ini terjadi adanya kuman yang berada di kelamin kita, sehingga kuman tersebut berupa jamur masuklah ke dalam dinding rahim dan bisa menjadikan kanker serviks. Kenapa? Kita lebih disarankan ketimbang pakai tisu, kalau ke toilet itu lebih baik pakai air. Nah, sayangnya memang di Hong Kong ini kan jarang seperti itu, apalagi kita menemukan toilet yang ada jongkoknya itu sekarang sudah jarang, semuanya kebanyakan duduk. Nah, sebenarnya kalau mau lebih sehat, pakai air. Jadi untuk membersihkan kemaluan perempuan itu pakai air. Jadi itu lebih bersih lagi, lebih bagus lagi. Dan apakah dengan sabun itu dianjurkan? Tidak. Karena untuk menjaga pH level dari Miss V itu tidak boleh dianjurkan dengan terlalu sering, dikarenakan nanti takutnya kekeringan juga. Dan dilarang mencukur rambut kemaluan terlalu pendek ya, karena sebenarnya rambut tersebut adalah untuk melindungi kuman-kuman untuk masuk ke
ke dinding rahim juga. Jadi harap diperhatikan, karena kesehatan seksual Anda itu tidak hanya berawal dari fisik Anda saja, tapi juga mental Anda, tetapi juga kebersihan feminim kita perlu dijaga. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan, lebih berhati-hati di saat Anda berhubungan seksual dengan partner Anda. Pastikan partner Anda juga sehat dan bersih dari kuman serta bersih dari HIV. Tidak perlu malu untuk mengakui, "Mbak, saya seksual aktif. Bolehkah saya melakukan tes?" Of course. Meskipun Anda bukan seksual aktif, bukan pelaku seksual aktif, Anda juga boleh melakukan tes HIV. Karena HIV tidak bisa dideteksi sejak dini. Bahkan mungkin itu bisa dideteksi setelah berapa tahun kemudian Anda kontak dengan partner Anda yang mungkin tanpa Anda sadari partner Anda sudah mengidap penyakit tersebut. Jadi ini sebenarnya sebentuk awareness di awal. Jadi awareness early atau dimana kewaspadaan dini buat kita para perempuan, ya kan? Jadi nggak usah malu, Mbak. Biasa saja. Kalau kita berbicara tentang seksual, harap biasa saja, kita wanita dewasa dan sudah terbiasa dengan kalimat tersebut. Oke, okay? Don't need to feel taboo when you are speaking about sexual here. In Hong Kong, it's normal. It's not only in Hong Kong, I hope in Indonesia also. Someday that someone speaking about HIV and it is normal. And I don't want everybody having a judgmental insensitivity and that kind of stigma that people living with HIV is not normal. Totally wrong. People living with HIV is normal. And they could be a normal person too as long as they have a treatment and the right treatment. Nah, di sini meskipun Anda terdeteksi positif HIV, Anda tidak perlu merasa malu atau takut atau bahkan panik atau merasa jijik terhadap diri Anda sendiri. Karena pada dasarnya HIV tidak menular dengan berciuman, berpelukan, makan bersama, bertukar keringat, bahkan berciuman deep kiss atau katakan French kiss itu tidak menular. Tidak pula menular dengan air liur. Jadi harap diperhatikan, hiduplah sesuai dengan normal, orang normal. Hanya saja teman-teman yang mungkin mengalami terdeteksi positif HIV, Anda cukup mengikuti treatmentnya, di mana tes CD4, dan selanjutnya Anda mengikuti treatment-treatment yang memang disarankan oleh pihak rumah sakit dan pihak spesialis dari HIV ini. Nah, jadi teman-teman di sini yang saya sarankan adalah menjaga diri dan praktekkan safe sex. Ya, di mana safe sex itu prakteknya kondom, ya. Kenapa harus pakai kondom? Nah, kenapa harus pakai kondom? Di sini dikarenakan kondom ini adalah melindungi dari penularan penyakit kelamin itu sendiri. Karena kondom ini untuk bersentuhan kulit sama kulit tidak ada, tetapi ingat, ini untuk menghindari penularan penyakit kelamin sekaligus HIV itu bisa 90% ya, dan juga menghindari kehamilan pastinya. Nah, jadi menghindari kehamilan, dan padahal untuk menghindari kehamilan tidak hanya dengan kondom, tetapi tidak disarankan ya, karena untuk pil kontrasepsi bukan menghindari HIV, tetapi pil kontrasepsi hanya untuk merencanakan kehamilan. Nah, jadi menunda kehamilan dengan menghindari atau mencegah penularan HIV itu dua hal yang berbeda. Jadi harap diperhatikan. Sekali lagi, safe sex practice is much more important and prevention for the HIV and for the STI. Jadi untuk penularan penyakit kelamin itu pencegahannya melalui kondom. Tetapi ingat, penularan HIV dan juga penularan penularan STI atau penyakit kelamin ini melalui hubungan seksual adalah sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena banyak yang kelupaan. Kalau sudah main, banyak yang kelupaan. Yang perlu diperhatikan adalah di mana di saat Anda sebelum melakukan hubungan seksual, pastikan kedua belah pihak mendapatkan tes negatif. Oke, okay. Dan lalu bagaimana Mbak Kontring untuk tesnya? Well, Anda bisa mendapatkan ini ya,
Kalau di Hong Kong, Anda bisa mendaftar di Eat Concern yang ada di Jordan, ya. Biasanya untuk MASH itu akan memberikan membagikan self test kit. Nah, itu mengisi formulirnya dan Anda akan rutin nanti menjadi pelanggan setiap 6 bulannya mengisi formulir untuk mendapatkan test kitnya. Nah, ini BioSure kamu bisa juga mendapatkan untuk beli sendiri di Maning juga bisa. Jadi silahkan dipilih Anda mau yang gratis atau Anda mau beli. Tetapi apapun alasannya tidak perlu malu-malu untuk melakukan tes karena ingat sekali lagi, tes HIV is not a shameful. Jadi tes itu bukan sesuatu yang memalukan, ya. Oke, terus selanjutnya, apakah isi kotak ini? Nah, ini adalah sampel yang saya bawa, ya. Jadi sudah saya buka dulu, sebenarnya ada plastik hitamnya sendiri dan di dalam ini ada plastiknya sebelumnya. Terus ini saya buka, ya, karena memang untuk demo, jadi untuk memberitahukan atau mengajarkan kepada teman-teman, tapi tidak saya pakai, ya. Nah, oke, well, lihat ini. Nah, di sini adalah 15 menit bisa mendapatkan hasilnya, ya. 15 menit kita mendapatkan hasilnya. Jika tesnya 1 adalah negatif, tesnya 2 adalah positif. Jika tidak ada garisnya, mungkin Anda melakukannya salah atau mungkin juga darahnya kurang. Tapi darahnya sepertinya ini mudah banget, ya. Untuk tes itu ini mudah banget. Well, oke. Terus di sini ada Lancet, ya. Lancet ini hanya satu kali pakai. Jadi harap berhati-hati dalam artian satu kali pakai, tapi sebenarnya kemarin itu bisa kita dikembalikan, ya. Karena darahnya tidak bisa keluar, jadi harap agak dalam, jadi biar darahnya keluar dan mudah untuk diambil dari sini. Nah, begini. Tapi sebelum Anda melakukan tes, harap cuci tangan dulu, bersih dulu, baru melakukan tes. Selanjutnya, setelah Anda tes, di situ ternyata negatif dan kedua belah pihak negatif, setujulah untuk melakukan hubungan intim. Atau kalian harus melakukan keterbukaan komunikasi antara partner Anda. Pernahkah berganti-ganti pasangan? Pernahkah melakukan hubungan seksual dengan tanpa pengaman atau dengan tanpa kondom? Nah, di sini kita perlu sekali membicarakan ini dengan partner kita. Dan satu lagi, untuk pencegahan penularan penyakit kelamin dan juga PMS atau PMS atau juga sampai yang dinamakan itu tadi HIV adalah, selain kondom adalah apa? Pertahankan monogami seksual. Jadi jangan bergonta-ganti pasangan. Tidak dianjurkan, tidak disarankan. Karena di saat Anda bergonta-ganti pasangan, ada besar kemungkinan untuk kesempatan tertularnya HIV ataupun tertularnya penyakit kelamin itu sangat tinggi. Ingat bahwa penularan HIV dan AIDS itu paling tinggi adalah dari hubungan seksual. Nah, kenapa demikian? Well, akan saya bahas di sini. Penularan HIV ataupun penyakit kelamin itu tertular dari 1. Lendir kelamin. Jadi lendir dari alat vital kita, meskipun Anda belum melakukan penetrasi, belum sampai pada hubungan intim, Anda sudah bisa tertular jika partner Anda sudah memiliki penyakit HIV atau penyakit kelamin. Nah, jadi diperhatikan, tidak hanya bersentuhan antara kulit, tetapi meskipun itu baru lendirnya saja, itu sudah menularkan. Nah, itu untuk penularan HIV yang melalui atau penyakit kelamin yang melalui hubungan seksual. Apalagi jika kalian melakukannya dengan hubungan intim dan tanpa pengaman. Coba dibayangkan. Bisa kan dibayangkan? Nah, kalau Anda bayangkan dengan begitu, artinya kesempatan untuk penularannya jauh lebih tinggi dan lebih cepat. Kemudian penularan HIV dari jarum suntik, tato, itu juga bisa. Kalau sampai jarumnya ini tidak disterilkan atau jarumnya ini tidak diganti, maka itu jika ternyata dari pasien satunya yang ternyata dia kena HIV, otomatis jika ditransfer dengan yang lainnya atau transfusi darah ataupun dengan tato itu tadi, itu bisa menularkan kepada yang tidak terinfeksi itu tadi.
Nah, jadi kenapa mereka para petugas-petugas ini juga akan memperhatikan hal ini. Nah, kemudian selain dengan itu adalah dari ibu ke anak, dari kehamilan dan menyusui. Nah, jika seorang ibu sudah menderita HIV sebelumnya, otomatis anaknya bisa tertular. Bisa tertular, dan di saat menyusui maka itu pun juga bisa tertular ke anaknya. Lalu apakah itu bisa dicegah? Of course bisa. Pencegahannya yaitu tadi, jangan gonta-ganti pasangan, praktekkan safe sex, dan pastikan Anda juga melakukan kebersihan yang rutin dan cek yang rutin dikarenakan Anda sexually aktif. Terus selanjutnya, seandainya ternyata positif, bagaimana Mbak Kontring? Nah, ini yang memang harus dipikirkan, ya kan? Pencegahannya sudah ada, ya kan? Terus seandainya ternyata kalau sudah positif bagaimana, kan seperti itu. Nah, kalau Anda ternyata di Hong Kong sudah melakukan tes dan Anda positif, yang perlu dihubungi adalah di Hong Kong ada dua, yaitu ada AIDS Concern, ada juga Hong Kong AIDS Foundation, yang mana akan memberikan arahan kepada Anda untuk melakukan treatment. Jadi untuk melakukan pemeriksaan lebih jauh, terus lagi Anda juga akan dilakukan pengobatannya bagaimana, treatmentnya bagaimana, terus nanti sampai di Indonesia juga bagaimana. Di Indonesia juga ada. Jadi di sini AIDS dan HIV ini di Indonesia juga ada, dan pengobatannya gratis ya. Gratis ya di sini, tidak membayar. Dan pastinya kalau tidak membayar itu kalau kalian mempunyai Hong Kong ID aktif atau masih mempunyai izin tinggal dan legal. Kalau bagi yang statusnya tidak legal itu tidak gratis lagi, itu ada charge-nya. Dan kalau Anda tidak mampu membayar, silakan hubungi social welfare. Jadi di sini gratis itu kalau Anda masih mempunyai izin tinggal. Kalau Anda tidak mempunyai izin tinggal, ya wis ora gratis lagi ya. Jadi perlu diperhatikan ini. Ya. Nah, sementara di Hong Kong untuk etnik minoritas Anda bisa menghubungi MES atau Anda juga menghubungi Hong Kong AIDS Foundation. Jadi dua-duanya bisa dihubungi, silakan pilih salah satu dari yang kalian suka. Oke. Nah, terus selanjutnya tes untuk Anda jika menginginkan tes di center, baik di Hong Kong AIDS Foundation maupun di AIDS Concern di MES, hasilnya akan disclosure the test, disclosure the result. That means that is private and confidential. Di sini adalah sangat rahasia dan tidak diberitahukan kepada majikannya. Tan hai le, yao di ye ge. Kenapa? Karena apa? Jika ternyata di saat medical check up ini ketahuan positif, ini yang sampai hari ini kita belum tahu. So if some of that's employer, maybe when renewing the contract, employment contract with the helper, while they're taking a medical report, when they tested the positive HIV, I do hope most some of the employer don't get shocked, don't get panic, or get or being a judgmental to your helper. Please, 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 and be kind and try to open your mind, okay? Because the people living with HIV is normal, and even your helper tested the positive, it doesn't mean your helper not right to work for you or not right to find another job for anyone, or try to find another job for any other employer. But of course, this is not easy for employer to accept that having a helper with the HIV positive. But again, your helper also need to have a treatment, and the treatment will be provided by NGO in Hong Kong, that will be provided by Hong Kong AIDS Foundation or AIDS Concern by themselves. So I do hope all of the employer could be understand on this state that every human being and even your helper also having the same sex desire level, having the same needed mutual emotional need like you are as a human. So please understanding that maybe if you found out that your helper tested positive, just don't hesitate yourself and try to contact Hong Kong AIDS Foundation or MESH as an AIDS Concern. Thank you.